satu ke lagi kekurangan kereta Toyota CSR ni, bila kita berada di dalam ruangan passenger, kita mencari-cari di manakah compartment tu buka, kita nak buka handphone kan, nak buka apa, tak jumpa kawan-kawan. Tapi dia berada dekat bawah ni, dia dekat bawah. Weh, mana dia? Tak jumpa. Tak jumpa. Dia ada dekat mana sebenarnya? Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel YouTube kami, Rifda. Sebelum tu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan hari ini kamu akan review Toyota CHR. Tapi review kali ini berbeza daripada orang lain, sebab mamu akan review dari hati. Apa yang mamu nampak, mamu akan review, dan bukan yang kita nak baca spek lebih, kita baca dari spek dan. So kita akan review dari hati apa yang mamu nampak dekat Toyota CHR ini. Okey. Bila kita tengok Toyota CHR hari ini, satu Toyota yang katakan futuristic car. Mamu boleh tengok sketch, dia pasal sketch Toyota ni. Nampak macam satu kereta yang datang daripada future. Back, macam back to the future lah, tapi back to the future kereta lain. Dan kita tengok dia punya design sangat sleek. Kalau kita tengok lampu ni, kebanyakan kereta ni dah guna function yang sama, follow me home. Kereta ni bila engine dia di off 30 saat, lampu tu akan still menyala. Maksudnya kalau hampa dalam kawasan gelap, hampa boleh masuk dalam rumah 30 saat, lampu tu masih lagi menyala. So keadaan dekat sekeliling yang bakal gelap, lampu pasti boleh masuk sebab diterangi oleh lampu ni. Okey, kita tengok side mirror dia. Side mirror dia ada pada light. Maksudnya dekat bawah ni ada lampu project service logo. Oh, ada logo CHR kalau ni nampak. Kalau ada kunci berdekatan dengan ni, dia boleh nampak ada lampu yang berlogo Toyota CHR. Salah satu dia punya design dia lah dekat sini. Tapi benda ni tak ada apa-apa pun, cuma nak bagi cantik tempat ni lah. Jom kita tengok lagi. Toyota ni kadang-kadang nak cari pintu tak jumpa, sebab dia tombol dia ada dekat belah atas. Sebab kita akan cari dekat sini selalu. Lagi baru kita pergi dulu dalam dekat. Kita tengok macam ni body dia potong angin, sangat sleek design dia. Kalau kita tengok ni, kalau sedih pada dekat, kita akan nampak kereta ni ala-ala Volvo sikit. Tapi dia sebenarnya bukan Volvo, dia Honda CHR. Toyota CHR sakit hati boleh. Tapi kalau kita main dekat-dekat, yang ni, ini adalah kereta Toyota CHR. Sangat elegan, sangat-sangat futuristik. Kita tengok kereta ni, kita menjadi idaman kalbu lah kepada semua orang yang minat dengan Toyota CHR. Kalau kereta lain, kita tekan dia buka. Tapi tadi terasa buka dengan dalam. Salah satu lagi feature yang ada dekat kereta Toyota CHR ni, dia ada blind spot monitor. Bermaksud ada bila kita berada dekat dengan kenderaan berada dekat dengan kereta kita, dan kadang-kadang pemandu tak nampak, dia maksud dia panggil blind spot. Indikator ni side mirror ni akan keluarkan satu bunyi indikator mengatakan ada kenderaan ada halangan berada di tempat blind spot. Satu, kalau kita nampak ini ada macam sebilik macam four wheel drive, tapi sebenarnya ini bukan pad untuk nak kita nak letak kaki dan naik untuk four wheel drive. Jadi ini ada skirting yang dibawakan oleh Toyota untuk fitur Toyota CHR kali ini. Yang ni yang part yang paling best bila kita berada di dalam kereta untuk review kereta. Dan kita tengok kereta ni di luar dia compact dan di dalam dia pun compact. Dia macam racing spec sikit.
Dan kita tengok macam orang macam Mamu ni, dia masuk Muhammad cukup-cukup lah. Memang kata cantik, slow and steady yang ni yang terbaik apabila kita berada dalam tu-tu kereta. Kalau kita nak bawa dengan rasa selesa, Mamu rasa yang ni kereta ni agak selesa untuk dibawa. Okey, bila kita tengok interior dia, satu kemasan interior dia macam leather, tapi sebenarnya dia macam PVC, tak PVC, dia sangat lembut. Bukan sangat lembut lah, dia maksudnya dia macam leather lah ni. Tengok, kalau tak, jari boleh masuk. Ini satu kelebihan dekat kereta ni. Di mana, ada tire monitoring system, tire pressure. Maksudnya kalau tire kita tak cukup angin ke apa-apa, dan ada indikator akan tunjuk dekat sini. Dan Toyota dilengkapi dengan screen LCD, touchscreen. Kebanyakan model dah ada touchscreen punya features dekat dalam kereta dia pun. Dan kita tengok kereta ni ada 7 airbag, sangat feature yang sangat-sangat penting. Dual climate control, individual temperature for the right side. Ini menjadi satu masalah apabila kita pemandu nakkan aircon yang banyak dan passenger tak mahu aircon yang banyak. Tapi dekat sini Toyota dah buat, dia mereka satu sistem panggil dual zone climate. Maksudnya kalau belah passenger ni, bila belah passenger ni nak aircon yang kurang, dia boleh, dia sendiri boleh pecah lagi. Berapa banyak aircon yang dia mahu. Sama juga sini, dilengkapi dengan berapa banyak aircon yang dia mahu. Dia ada ni lah, indikator ada sini. Tengok lampu, tengok ni, bila kita buka, kita dah boleh bersolek kepada yang ada girlfriend atau isteri. Ini adalah tempat yang terbaik untuk dia bersolek. Terima kasih Toyota. Kita tengok handrest dia, sangat orang kata dia ada jarak lah, kita tak tersentuh dengan kaki passenger. Dan kita tengok kat sini dia ada lagi tempat kalau kita nak charge ke apa-apa, dia cucuk kat sini, dia letakkan phone kita dalam. Dan compartment dia pun sangat besar. Dan tapi yang ni yang tak menarik dia, sebab kalau benda macam ni dia akan cepat calang. Mamu agak tak suka bila ada dia akan cepat calang benda ni. Harap-harap benda ni dia tak cepat calang lah. Tapi nampak macam benda ni cepat calang. Ini satu kekurangan yang ada dekat sini. Satu ke lagi kekurangan kereta Toyota Siasha ni, bila kita berada di dalam ruangan passenger, kita mencari-cari di manakah kompartmen untuk buka, kita nak buka handphone ke nak buka apa, tak jumpa kawan-kawan. Tapi dia berada dekat bawah ni, dia dekat bawah ni. Mana dia? Tak jumpa. Dia ada dekat mana sebenarnya? Dia kena tekan kat sini. Dan bila orang saiz besar macam ni, dia bila buka, dia akan tersangkut dekat kaki. Macam mana dia, macam mana dia boleh design satu design kereta macam ni? Tengok, sangat-sangat. Dan takkan kita nak buka pelukan lah, dia tak buka full lagi. Ini satu kekurangan yang ada dekat Toyota Siasha. Sepatutnya dia buka dekat sini, ruangan yang besar ni. Patutnya bila buka, saya tak tahu apa yang Toyota fikir pasal design benda ni. Dia mungkin ada asbab dia, tapi asbab dia tak kena dengan kehendak pelanggan. Macam saya, bukan semua orang saya. Berada di ruang belakang Toyota Siasha ni, yang membuatkan satu, kita rasa berada dalam kapal terbang. Sebab apa yang kita ada dalam kapal terbang? Sebab cermin dia sikit sahaja, yang sangat kecil, dan kita nampak macam kita, dia punya pintu dia lebih tinggi daripada bahu kita, dan kita berasa berada dalam kapal terbang. Tapi orang yang dia cepat rimas, dia rasa tak selesa duduk dalam kereta macam ni.
Tidak penting kita berada dekat dalam kereta. Sebenarnya kita berada di dalam kereta Toyota CHR. Untuk ruang belakang ni memang tak ada masalah. Walaupun kita nampak sempit, tapi ini, yang ni bila ni dah turun ke belakang ni, dan di belakang Mamu rasa sangat selesa. Tak ada masalah dengan ruangan belakang. Cuma kaki kita tak boleh nak unjuk lebih lah. Tak boleh dia nak lurus, kita tak boleh luruskan kita. Tapi overall Mamu sangat baik. Ini bila kita dah tolak pintu, kursi depan sampai ke depan, di belakang masih lagi selesa. Kaki pun kita boleh tak dengan, tapi orang depan pula masalah pula. Tapi overall okey lah. Dia tak sempit sangat, dan kursi dah sangat kecil. Mama baru perasan bila duduk belakang, mau nampak kursi dah macam kerusi sport. Okey. Kursi di Toyota dilengkapi dengan leather, kulit lah, dibaluti dengan kulit. Tapi bila duduk, kebanyakan kulit leather yang kita duduk, kita akan rasa panas. Tapi main lain-lain dengan kereta Toyota, di mana kulit dia kita rasa sejuk. Harap-harap kulit lah. Sebab Mamu pun tak tahu nak bezakan BBC dengan kulit. Tapi dia ada bau lah. Bau yang kata ini adalah kulit. Oh, dia tak ada handrest lah. Oh, ini satu kekurangan lagi. Bila Mamu duduk belakang, Mamu suka ada handrest. Kalau untuk duduk empat orang. Tapi satu kekurangan, dia tak ada handrest. Takkan review ni banyak kekurangan dan kelebihan, tak ada. Tak apa, mesti ada kelebihan. Kebanyakan reviewer dia akan cerita kelebihan. Mungkin Mamu nampak lebih banyak kekurangan. Satu-satu orang yang tak ada masalah untuk kita in future Toyota, kalau tengok review ni dia nak perbaiki, tak ada masalah, boleh teruskan. Okay, kita berada di bahagian belakang Toyota CHR. Kalau kita perhatikan ruangan ni, kita nampak ruangan ni ruangan yang besar. Tapi sebenarnya ruangan ni adalah ruangan yang sempit. Kalau kita boleh buka, kalau kita boleh buka ni, ini ada, ini sahaja ruangan yang diperlukan untuk Toyota CHR. Dan Mamu rasa untuk keluarga di Malaysia agak payah kalau kita nak bawa balik kampung. Even though kita 3 orang travel pun, barang dah lebih melebihi muatan ni. Ini satu lagi kekurangan. Rear cross traffic alert RCTA. Upon reversing out a parking space, the RTA detect. Okay, maksudnya kalau kereta dulu kita, kalau benda tu static, dia akan detect. Tapi kelebihan kereta, dia bila ada kereta yang sedang bergerak masa-masa dia tengah reverse, ada alert berbunyi. Maksudnya bukan, kalau kita tengok dekat sini, kereta tu berada daripada jauh, tapi masih berada dalam radar ni, dia akan start bunyi. Bukan kereta yang berada dekat sini. Betul-betul kadang-kadang kereta ni, kita berada di belakang ni baru dia bunyi. Dan masa tu nasi sudah jadi bubur. Tapi yang ni satu kelebihan lah. Ini kelebihan untuk Toyota. Orang akan tanya, apa kapasiti untuk Toyota CHR? Kapasiti untuk Toyota CHR adalah 1.8 enjin dia. Lagi dia ada 7 speed shift matic. Ini dia ada pedal shift. Dia tak ada pedal shift. Ini dia actually dia menu auto CVT. CVT. Dan kita boleh tekan features dia untuk jadikan menu, kita boleh up and down. Ini satu kelebihan untuk kaki racing. Basically yang ni lah yang Mamu review hari ni, Toyota CHR. Kalau berminat boleh beli. Kalau nak beli, belum beli satu lagi dengan Mamu. Terima kasih kepada hangpa yang tonton daripada mula sampai kali ni. Masih lagi tonton video yang sedang kami buat ni. Jadi terima kasih. Ini adalah review kami, review Mamu, review Pika untuk episode kali ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada hangpa. Kalau suka, hampa tekan like, tombol like, dan jangan lupa subscribe.
ingat, fikir ingat, review dari hati, fikir, engine, and soul.